Pemirsa, Kejaksaan Negeri Belu musnahkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 4.874 butir dengan berat 1.861 gram yang berhasil diamankan dari tangan pengedar yang hendak melintasi melewati pintu pos perlintasan batas Mota Ain. Ribuan pil ekstasi dan ratusan kalengan minuman keras yang berhasil disita oleh petugas hari ini dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan setelah perkara ini dinyatakan selesai dan diputuskan oleh pihak pengadilan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan dengan dicampuri dengan air setelah itu diblender. Sedangkan ratusan kaleng minuman ini dimusnahkan dengan cara dituangkan ke tanah dan disirami air, sementara barang bukti lainnya mulai dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Belu mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan barang bukti hasil kejahatan tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum yang sudah habis masa perkaranya dan dinyatakan selesai. Barang bukti yang disediakan ini merupakan hasil penyitaan dari berbagai tindak pidana, hasil kerja keras dari aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan menjaga keamanan masyarakat. Kejari Belu berharap pemusnahan ini dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim iNews melaporkan.